Perkenalkan, nama saya Dira. Ini adalah pengalaman saya selama 20 tahun lebih. Setelah menonton pengantin setan di RJL 5, tidak lama saya malah didatangi sosok besar berkepala kambing seperti yang ada di coretan tembok video Anggi. Saya jadi teringat kisah kehidupan saya terus-terusan diganggu oleh iblis bersama keluarga saya, terutama si jubah hitam dan ular yang sering mengganggu mami, di mana semua ini bermula ketika terjadi pernikahan yang saya sebut sebagai pengantin setan. Jadi guys, ini adalah kisah pengantin setan di mana narasumbernya itu sampai hari ini masih mengalami teror-teror. Jadi ceritanya itu, gue pengen cerita sama para elang dan RJL Satset juga. Pas pengantin setan yang Anggi itu naik, narasumber ini justru ngalamin kejadian horor sama kepala kambing tuh yang mirip di tembok tulisan Anggi dong. Wah, makanya deh, nanti lu lihat aja cerita lengkapnya di video yang ini sama video part 1 pengantin setan yang kemarin. Jangan sampai kalian gak nonton, karena nanti gak bakal ngerti jalan ceritanya kayak gimana. Kalau di sini menurut gue banyak unsur sedihnya juga selain unsur horornya. Dan sebelum dimulai, gue pengen ngingetin jangan sampai kalian ketinggalan juga nih sama pre-order baju RJL 5. Nah, kemarin PO1 itu udah 100-an lebih yang mesen. Sekarang PO2 nih lagi dibuka lagi. Kita ada 5 model. Dimana cuman 2 minggu doang guys pre-ordernya. Jangan sampai kalian kelewatan, karena gue gak tahu nih pre-order ketiga bakal dibuka lagi atau enggak. Nah, kalau misalnya banyak yang request dari kalian nih untuk narasumbernya kita undang di Om Mamat, boleh banget dong 5.000 komen di bawah. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Di part sebelumnya. Dan pas Tira pulang ke kamar, dia kaget karena ada tulisan tanda X di temboknya. Yang mana baunya itu juga nyantar banget, kayak bau air kencing. Karena takut, si Tira langsung laporan ke Bella sambil nangis-nangis. Langsunglah Bella ke kamar dan kaget juga dia dengan adanya tulisan di tembok tanda X begitu. Si Bella juga mencium ada bau air kencing di sana. Nah, setelah kejadian ini, teror-teror yang terjadi itu justru makin ekstrim, makin parah, bahkan sampai di satu titik, Mami Tira pun akhirnya meninggal dunia. Kata-kata itu terus terngiang tuh di telinga Tira. Dia masih gak habis pikir ya, kok bisa-bisanya sih ada seorang ayah bilang kayak gitu ke anaknya sendiri. Setelah kejadian itu, perlakuan dari Bapak Luis juga udah mulai kayak gak ngenakin lah ke Tira dan saudara-saudaranya. Seperti Tira dan Bella itu gak pernah diantar jemput naik mobil tuh ke sekolah. Padahal nih anak-anak kandung dari Bapak Luis itu boleh diantar jemput naik mobil. Tira sempat kepikiran ya, apa iya ya cerita dari bawang putih dan bawang merah itu benar-benar ada. Yaitu ya dia sendiri yang ngalamin. Dan dia tuh juga jadi flashback lah ya tentang dulu kalau sama papinya itu dia mau apa aja pasti dibeliin. Papi, aku mau es krim itu dong. Iya, buat kamu apa yang enggak sayang? Sayang, Papi Tira itu udah di surga menurut Tira. Di mana Tira itu harus menjalani kehidupan yang 180 derajat itu berubah banget.
Gak terasa malam semakin larut, Tira pun ketiduran sambil dia meneteskan air mata tentang kehidupannya ini. Di antara sadar dan tidak sadar dari tidurnya, Tira ini mendengar ada seperti suara bayi nangis gitu loh. Kok ada bayi nangis? Bayinya siapa coba? Dan pas dia buka mata, ada satu sosok muncul yang tidak pernah dia harapkan. Dari kelopak matanya, Tira ngeliat sosok jubah hitam itu, iya, kembali muncul dengan tangannya yang gosong dan kukunya yang panjang. Kali ini dia ada percis di atas Tira, dan Tira ini pengen lari tapi gak bisa. Tira itu benar-benar ketakutan, dia pengen gerakin mulutnya aja itu gak bisa. Keesokan harinya, Tira itu menceritakanlah pertemuannya dengan sosok jubah hitam itu ke Bella. Tapi kalau menurut Bella sih, kayaknya Tira ini cuma mimpi buruk doang dan apa yang Tira alamin itu benar-benar gak nyata. Bella juga nawarin, udahlah sampai kondisi lo ini pulih, mending lo tidur dulu aja di kamar gue. Tapi argumen dari Bella itu langsung terpatahkan oleh Kak Imel nih, kakak pertama mereka ya. Kalau kakaknya itu juga mendengar ada suara tangisan bayi. Nah, gak tahu juga ya apa tetangganya itu lagi bawa bayi atau gimana. Hari terus berjalan dan bicara tentang mimpi buruk, belakangan ini Tira itu hampir setiap hari mengalami mimpi buruk. Tira mulai sering bermimpi peti mati berwarna putih yang isinya itu ada sosok laki-laki badannya besar tapi mukanya itu lebam, hitam dan seperti membusuk gitu. Dimana sosok itu ternyata adalah Chris, anaknya Bapak Louis yang pertama. Dan setiap terbangun, Tira itu selalu aja kebangun di tengah malam. Dia langsung keringat dingin dan bingung. Sebenarnya apa ya maksud dari mimpi itu? Uniknya, mimpi tentang kematian itu dialamin juga sama saudara kembar Tira, yaitu si Bella. Bahkan si Bella ini bermimpi kalau yang meninggal itu adalah dirinya sendiri. Jadi posisinya tuh lagi di rumah, ada peti, dan di dalam petinya itu adalah si Bella. Bella takut dong, dia ceritalah ke Tira. Nah pas lagi cerita tentang mimpi kematian itu, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu mereka. Minggu depan anak bapak si Yosef mau menikah. Tira dan Bella harus ikut ya. Gak lama Bapak Louis itu keluar, mereka bingung ya. Mereka pengen ikut pernikahan atau enggak. Masalahnya pernikahannya itu ada di hari biasa dan mereka itu lagi ujian. Ah yaudahlah, biar waktu aja yang menjawab. Seminggu kemudian pernikahan Yosef pun dilangsungkan. Nah karena acara pemberkatannya itu jam 11 siang, makanya Tira dan Bella pun gak bisa ikut karena mereka masih sekolah. Selesai nih chapter pernikahan Yosef tuh, anak kelima dari Bapak Louis. Tapi belum selesai sampai di sini guys. Sebulan kemudian ternyata mertua dari Yosef ini meninggal dunia. Nah di situ keluar lagi pernyataan yang gak enak tuh dari keluarga Bapak Louis. Oh pantesan aja nih si Bella sama Tira itu gak ikut pernikahan karena mereka lagi nyari jampe-jampe tumbal untuk target selanjutnya. Well. Udah tahu banyak kejadian yang tidak mengenakan dan juga merugikan. Pasti para elang dengan Erjel Satset ini nanya, kenapa sih bang kok maminya Tira itu gak cerai aja atau berpisah? Nah kalau menurut maminya itu, jadi maminya suka cerita ke Tira. Kalau menurut kepercayaan dari maminya itu, perceraian itu gak boleh dilakukan. Jadi hanya maut tuh yang boleh memisahkan sebuah ikatan pernikahan. Tira dan Bella tuh yang masih sekolah, ya udah nurut-nurut aja tuh dan pasrah lah dengan keputusan maminya itu. Padahal sebelumnya nih, belum lama dari kejadian itu, sempat ketahuan juga kalau aset dari almarhum papinya itu sempat dijual tanpa sepengetahuan mami dan keluarganya tuh. Untuk keperluan, anaknya Bapak Louis ini pengen kuliah di luar negeri. Coba zaman dulu itu udah ada podcast guys, pasti nih keluarganya Tira itu udah diundang sama Deddy Corbuzier. Tapi jujur ya, gue juga agak kurang ngerti sih dengan keputusan Mami Tira pada saat itu. Hari itu di rumah terkutuk ya, anak-anak dari Mami itu lagi pada ngumpul. Ada Tira, ada Bella, ada Kak Imel, mereka tuh lagi makan lah di ruang makan. Nah saat itu
Asisten rumah tangganya itu lagi masak soto di dapur. Nah, si Tira ini pengen ngambil gelas lah gitu buat minum. Nah, ketika Tira itu ngambil gelas, kakak-kakaknya ini yang lain ngelihat kalau mangkok di meja itu gerak sendiri gitu loh. Dan itu dilihat oleh dua orang, bukan satu orang doang. Tapi mereka nggak pengen bahas kejadian itu. Ya udahlah, selesai makan mereka nonton TV tuh bareng-bareng. Nah, di situ si Tira ngedenger ya kayak ada suara orang ngerapihin meja makan gitu loh. Tapi kok suaranya tuh kasar banget gitu loh, kayak bletak, bletak gitu loh. Nah, akhirnya mereka semua bingung dong itu sebenarnya suara apa sih. Dan ketika lihat ke meja makan, ternyata kursinya itu udah pada berjatuhan, mangkuk-mangkuknya itu juga udah pada berantakan. Dan di situ Tira pun langsung merinding, semuanya juga melongo melihat kejadian itu. Nah, karena kejadian-kejadian aneh terus terjadi, Bella itu nanya sama teman sekolahnya gitulah. Kok gue suka ngalamin horor ya? Menurut lu tuh kenapa gitu loh? Nah, kebetulan temennya ini punya orang tua yang ngerti hal-hal gaib. Ditanyalah sama orang tuanya. Dan jawaban dari orang tuanya itu sungguh mengagetkan. Sebetulnya, ada yang gak suka sama keluarga kalian dan ingin mencelakakan keluarga kalian dengan menggunakan ilmu hitam. Hah? Ilmu hitam gimana? Di situ si Bella jadi takut. Tapi dia belum beranilah menceritakan pendapat dari orang tua temennya itu ke Mami dan juga Tira. Gue juga gak ngerti ya kenapa si Bella ini sama Tira tuh gak tidur bareng aja. Saat itu seperti biasa nih, Tira mau tidur sekitar jam 9 malam. Belum sempat pules, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada orang tuh di depannya. Dan ketika dia melek, lagi-lagi dia ngeliat ada sosok berjubah hitam di ujung kamarnya tuh kayak lagi perhatiin dia. Karena Tira takut banget saat itu, Tira mutusin buat lari turun ke bawah kamar maminya. Tapi pas dia di tangga itu, dia ngelihat sosok berjubah hitam itu udah ada di samping tangga. Loh, kok ada dia lagi? Akhirnya Tira pun mutusin buat langsung kamar Bella dan tidur di sana dengan ketakutan. Keadaan di rumah jadi makin semrawut bukan hanya karena gangguan-gangguan hantu nih menurut Tira, tapi perlakuan dari anak-anak Bapak Louis itu yang kurang mengenakan kepada Mami, Tira, Bella, dan juga Kak Imel. Bapak Louis sendiri masih satu rumah tuh sama Mami dan yang lainnya. Tapi Bapak Louis ini memang tipikal orang yang jarang bicara tuh. Dan dia tuh lebih sering di luar karena sibuk dengan pekerjaannya. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Walaupun udah dicoba nih konsul kemana-mana, termasuk ke psikolog, dokter, bahkan juga ke orang-orang yang kayak bisa hal-hal gaib, tapi keluarga dari Tira ini belum mendapatkan solusi dan jawaban dari gangguan-gangguan tak kasat mata itu. Bella saat itu cerita ke teman-temannya dan dapat saran nih dari teman-temannya yang muslim. Coba dah lu setel aja tuh CD Murotal Yasinan, siapa tahu rumah lu itu jadi aman. Ya udahlah, dilakuin tuh sama si Bella yang walau keyakinannya itu berbeda ya. Nah, ketika diputar itu, memang dalam beberapa waktu mereka gak ngalamin kejadian-kejadian horor. Tapi dalam beberapa waktu juga gangguannya itu malah makin parah. Bahkan karena kejadian ini, maminya Tira itu sampai sakit karena kepikiran hal-hal ini. Begitu juga dengan Tira ya. Dia kan sekolahnya negeri itu. Jadi negeri itu kan terdiri dari suku, agama, rasnya itu kan macam-macam ya. Jadi dia coba tuh nanya, belajar lah ke versi agama dari temen-temennya. Kalau ngadepin setan itu kayak gimana? Namanya juga anak kecil guys, masih polos ya nggak di situ. Tira bahkan main ke rumah temennya yang beragama Hindu. Langsung lah dikasih tahu tuh sama omnya. Omnya mengatakan kalau pelakunya itu sebenarnya adalah keluargamu sendiri. Jadi permainannya itu sangat hebat memakai dukun ilmu hitam. Padahal si Tira ini belum pernah ceritain tuh apa kesimpulan dari teman-temannya Bella. Kok bisa sama ya mengenai dukun ilmu hitam ini? Setelah kejadian itu, si Tira juga sempat dirukiah tuh dan melakukan berbagai hal sama si Bella. Karena mereka itu udah frustasi nih dengan apa yang menimpa keluarganya.
Beberapa tahun berlalu, belum ada perubahan di keluarganya Tira. Bahkan sekarang maminya itu sakit cukup keras. Kalau kalian nanya kenapa maminya ini nggak melakukan tindakan aja, misalnya pindah rumah atau gimana, mungkin menurut gue itu banyak faktornya. Bisa faktor ekonomi, terus juga faktor kekuasaan, dan lain-lain lah. Bahkan kan sekarang maminya Tira itu lagi sakit cukup keras. Tumben-tumbenan di sore itu, Bapak Louis yang tahu kalau Tira dan Mela ini masih sering ketakutan, bahkan kadang kesurupan, sempat mengajak mereka untuk ruatan atau berobat. Padahal sebelumnya ya kayak cuek-cuek aja gitu. Tira sama Bella tuh sempat curiga dan gak mau ikut. Tapi ya apa daya, mereka mau nolak juga bingung alasannya apa. Dibawalah mereka ke sebuah rumah dengan ada orang bisa yang telah menunggu dan telah menyiapkan peralatan serta seekor kelinci. Bel, kok pakai kelinci ya? Lalu kelinci itu pun seperti dijampe-jampe gitu. Dan ketika Tira ngeliat muka Bapak Louis di situ, tadinya seneng tiba-tiba berubah ketika orang ini bilang, "Gak bisa pak, itu ada yang jagain." Dan sepanjang perjalanan pulang, Tira itu perhatiin kalau muka dari Bapak Louis itu terlihat kesal dan hanya diam saja. Padahal tadi pas berangkat itu gak kayak gini, karena posisinya mereka itu hanya pergi bertiga ya, soalnya mamanya itu sakit di rumah. Tira sama Bella tuh yang udah semakin besar, sekarang kan dia udah SMA nih, udah gak diem-diem lagi aja tuh kayak anak kecil zaman dulu. Di situ dia melihat kejanggalan yang dilakukan oleh Bapak Louis, dia langsung telepon ke email tuh, takutnya nih nanti bakal terjadi apa-apa sama maminya. Kak, mami sakit semakin keras, aku takut mami ditumbalin lagi sama Bapak Louis. Terus gimana? Mami mau ikut kakak ke Kalimantan aja. Kaimel yang udah menikah dan tinggal di Kalimantan langsung nyaranin, udahlah mami dibawa ke Kalimantan aja, siapa tahu dia jadi fresh otaknya gitu loh dengan suasana yang baru lagi. Terutama mami ini sakitnya itu cukup parah, jadi perutnya itu suka kram, tapi mami suka bilang kalau dia tuh perutnya seperti dililit oleh ular. Berangkatlah tuh mami ke Kalimantan. Nah, selama maminya di Kalimantan, Tira sama Bella itu nyari kesibukan di luar rumah. Seperti dia itu ikut nyanyi di gereja. Di situ Tira juga ngeliat ya saat maminya itu pergi ke Kalimantan tuh dalam beberapa waktu, Bapak Louis ini kayak biasa-biasa aja gitu, gak khawatir dengan kondisi penyakit dari maminya itu. Beberapa bulan berlalu, Tira sama Bella senang banget tuh dengar kabar kalau maminya di sana itu jadi lebih sehatan gitu. Dan gak pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh lagi, hingga ada sebuah telpon tuh dari maminya. Halo, Tira, mami di sini udah sehat. Lusa rencananya mami akan balik lagi ke Jogja. Loh, kenapa gak di sana aja, Mi? Gak apa-apa, Tir. Mami kangen sama kamu sama Bella. Di situ Tira mikir juga ya, mungkin gak enak nih sama Kak Imel dan pasangannya ya. Udah terlalu lama kan, hampir 6 bulan lah tinggal di sana. Yaudah akhirnya Mami memutuskan balik ke Jogja. Nah, ketika Mami balik ke Jogja itu, dia langsung memeluk Tira dan juga Bella. Di situ Mami menangis bilang kangen dengan Tira dan Bella. Itulah menurut gue kasih ibu, di mana ibu itu selalu ingin melihat anak-anaknya itu bahagia dan berhasil dalam hidupnya. Baru kembali ke rumah terkutuk itu, si mami langsung sakit perut lagi dan itu terjadi sampai beberapa hari. Langsung aja Tira bawa tuh ke rumah sakit dan kesimpulannya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Tiap malam mami selalu ngeluh perutnya sakit dan rasanya itu kayak dililit ular. Sampai akhirnya waktu itu Bella baru pulang sekolah. Pas dia mau ke kamarnya, dia ngeliat tuh ada ular yang lagi jalan ke arah pintu kamar Tira. Ularnya itu hitam, pekat, ukurannya sedang. Di situ Bella ketakutan dan langsung lapor ke Mami dan Mas Tono tuh asisten rumah tangganya. Pas mereka masuk lagi ke dalam rumah, ular itu jalan ke arah kamar Bapak Louis. Dan pas mereka cari tuh ularnya di dekat kamar Bapak Louis, anehnya ularnya itu hilang, nggak ada sama sekali, udah diubuk-ubuk itu nggak ada. Di situ ya ada Bella, ada Mami, ada Pak Tono dan juga Tira
ngelihat ular itu ya benar-benar hilang, nggak ada sama sekali. Wah, ini benar-benar aneh banget ya, karena kan takutnya ular itu nanti beracun atau gimana bisa gigit orang kan, makanya ya pengen diamanin gitu. Tapi pas dicari-cari ularnya malah nggak ada. Kejadian ular itu nggak hanya terjadi sekali. Waktu itu Bella lagi sakit kepala, dia minta obat supaya nggak pusing lah gitu. Mi, minta obat dong, sudah kamu ambil aja tuh di laci mami. Nah, ketika Bella buka lacinya, dia ngeliat ada sebuah pisau gitu ya, tapi terbuat dari kayu. Ditanya dong, Mi, ini kotak kayu ini apa? Lalu maminya tuh bilang, oh ini kerisnya bapak. Nah, pas dibuka lagi, ternyata itu bukan keris, melainkan ular. Ularnya itu hitam pekat dan juga ada lidahnya tuh kayak merah-merah gitu. Bella yang ketakutan langsung banting kotaknya tuh ke bawah. Dan maminya kaget dong, eh ada apa? Ada ular-ular, Mi. Tapi pas dicari-cari, ternyata nggak ada ularnya. Gue nggak tahu ya apakah saat itu si Bella lagi halusinasi atau gimana. Tapi yang jelas setelah kejadian ini, nggak lama mami dari Tira dan Bella akhirnya akan meninggal dunia. Semakin lama sakitnya mami itu semakin parah. Mami itu selalu bilang dia perutnya itu sakit banget seperti dililit ular. Dan makin lama mami itu udah gak tahan dengan rasa sakitnya. Siang itu mereka langsung panggil lah tuh dokter buat datang ke rumah. Nah, setelah diperiksa-periksa sama dokter, dokternya itu bilang, ibu sakit lambung ini bisa disebabkan karena pikiran. Kalau bisa ibu jangan stres-stres lagi ya. Tira yang dengar itu langsung mikir, apa baiknya mamah ini pergi ke Kalimantan lagi aja gitu sama Kak Imel. Tapi takutnya nanti malah nyusahin Kak Imel sama suaminya lagi. Yaudah, akhirnya dokter pulang dikasih obat, maminya pun ketiduran tuh. Nah, baru aja sebentar tuh reda. Malamnya maminya itu langsung teriak-teriak lagi, sakit, sakit banget. Perut mami seperti dililit ular. Tira yang gak kerasan tuh dengan ibunya yang terus mengucap rasa sakit, di situ iba dia. Langsung aja lah dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhan, tolong kau kuatkan ibuku dan cabut rasa sakit ibuku. Paginya, bagai disambar petir, mami mendapat telepon dari rumah sakit. Bu, apa benar ini saya bicara dengan ibunya Bella? Iya, ini siapa? Ada apa ya, suster? Bella mengalami kecelakaan, Bu. Sekarang ada di rumah sakit. Mami yang lagi sakit keras makin stres tuh kepikiran, takut Bella ini anaknya kenapa-kenapa. Nah, itulah seorang ibu, guys. Walau dia sakit keras, dia juga masih memikirkan kondisi anak-anaknya. Langsung mami sama Tira itu berangkat ke rumah sakit dan di situ untungnya Bella ini nggak terlalu parah. Dan setelah ditemuin sama mami, Bella itu cerita kayak begini. Jadi Mi, waktu itu pas aku lagi bawa motor, aku lihat ada sosok hitam. Aku tuh coba untuk menghindar. Nah, dari arah berlawanan ada motor, ngebut banget. Ya udah, akhirnya tabrakan. Motornya ringsek. Sebagai seorang ibu, di situ mami berpikir keputusannya untuk menikahi Bapak Louis adalah sebuah keputusan yang salah dan harus dibayar mahal dengan kehidupan mereka yang berubah drastis sampai hari ini. Setelah Bella boleh pulang ke rumah, nah di situ maminya kembali mengeluh perutnya itu sakit banget gitu loh. Karena kondisinya semakin gawat, Tira itu langsung nelpon omnya aja deh buat segera datang ke rumah terkutuk itu. Nah, disinilah kejadian horor mulai terjadi lagi. Nak, aduh perut mami sakit banget, Nak. Iya, Mi. Sebentar lagi ya, Mi. Mami sembuh ya, Mi, ya. Saat lagi kesakitan itu, tiba-tiba maminya seperti orang panik melihat ke arah lemari di mana maminya bilang dia melihat ada sosok jubah hitam di kamarnya. Tira dan omnya tuh sempat lihat ke arah lemari juga dan coba nenangin maminya sambil berdoa menurut kepercayaan mereka. Karena sakitnya makin lama itu makin parah ya, mami juga terus-terusan sudah mengeluh, menangis, gak kuat. Akhirnya Tira memutuskan sama omnya ini udah lebih baik mami dibawa ke rumah sakit aja deh. Setelah dirawat beberapa hari, tampaknya mami lebih bahagia di sana. Mami pun meninggal dunia. Mami saat itu divonis meninggal dunia karena asam lambung akut dan juga serangan jantung.
Ketika pemakaman, keluarga Bapak Luis pun turut hadir, tapi Tira tidak terlalu menghiraukannya karena ia telah larut dalam kesedihannya. Setelah maminya meninggal, mereka itu lulus sekolah. Bella langsung dapat kerjaan di Semarang, sementara Tira itu lebih milih healing aja, dia pergi ke Bali untuk menyembuhkan luka di jiwanya. Karena guys, kalau luka di sini bisa diobatin karena kelihatan, tapi kalau luka di hati, ngobatinnya tuh kayak gimana coba? Good job. Selama di Bali, Tira pun kenalan tuh sama beberapa orang dan dia punya teman spiritual namanya Made. Nah, dia menceritakanlah tuh kasus di hidupnya itu. Si Made mengatakan kalau keluarga dari Tira ini memang sudah dirancang atau jadi tumbal lah dari 3 orang terdekat keluarganya. Sebetulnya kematian itu sudah dirancang. Bahkan kematian papimu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari. Dari awal pernikahan itu sudah ada niatan tidak baik. Dan masalah ular itu memang kiriman untuk mamimu. Untuk menguasai semua harta papimu yang sudah meninggal. Di situ Tira kepikiran juga, apa jangan-jangan nih dulu maminya itu gak mau bercerai sama Bapak Luis karena dibuat oleh ilmu-ilmu hitam semacam itu. Ah, tapi ya udahlah, kemungkinan-kemungkinan itu banyak banget bisa terjadi dan gak akan merubah takdir yang sudah berjalan. Selama di Bali, Tira sempat bekerja sebagai marketing, tapi itu hanya bertahan selama 4 bulan aja. Karena ya itu dia, Tira itu terus-terusan masih terganggu ya, jiwanya itu penuh dengan luka dalam kehidupannya. Kemudian Tira mencoba mengadu nasib ke Jakarta, sampai akhirnya dia dapat kerja di sana di salah satu toko buku di Jakarta. Di situ juga Tira bertemu dengan suaminya. Di tahun 2015, Tira akhirnya menikah dan menetap di Jakarta sedangkan Bella itu masih di Semarang. Beberapa waktu juga berlalu, mereka mendengar kabar kalau satu persatu keluarga dari Bapak Luis meninggal dunia, termasuk cucu-cucunya. Entah apa yang terjadi, Tira juga nggak tahu. Dan terakhir di tahun 2021, Tira mendengar kabar kalau Bapak Luis itu meninggal dunia dengan posisi tidur di rumah terkutuk itu. Uniknya, Bella bermimpi kalau Bapak Luis itu meninggal karena diracuni oleh anaknya sendiri. Jadi dalam mimpi itu, Bella melihat kalau salah satu anaknya Bapak Luis yang masih hidup, nyiapin makanan untuk bapaknya nih. Nah, anaknya itu misahinlah piring dan lauk-lauknya untuk ditaruh racun buat bapaknya. Ya, nggak tahu ya guys, namanya juga mimpi. Ada yang bilang mimpi itu adalah bunga tidur. Setelah kejadian itu ya, Tira ya udah memulai kehidupan baru dengan suaminya. Sampai ini di satu malam dia pernah bermimpi didatangi oleh sosok hitam yang ingin menikahi dirinya. Tapi di situ Tira bilang, "Ngapain menikah sama lu? Orang gue udah punya suami, ngapain nikah lagi?" Nah, di awal itu kan gue sempat bilang ya, ternyata kisah ini ada hubungannya sama Anggi. Nah, masuklah ceritanya di sini. Saat itu, Tira lagi nonton video RJ5 tuh, 3 part yang pengantin setan. Di situ dia melihat kalau Anggi itu dicoret-coret temboknya ada gambar kepala kambing. Setelah dia nonton video pengantin setan itu, malamnya dia didatangi oleh sosok besar tapi berkepala kambing. Dan itu persis banget dengan video Anggi yang dia tonton di RJ5. Orang di rumah tuh sampai kaget heboh ya denger Tira itu ngeliat sosok kepala kambing itu. Nah, dari sini juga lah si Tira itu inget kisah hidupnya tentang pengantin setan ya, dimana kehidupan keluarganya tuh benar-benar berubah 180 derajat setelah maminya melangsungkan pernikahan dengan Bapak Luis. Bahkan ketika gue ketemu sama si Tira, Tira juga memberikan pesan nih untuk Anggi agar jangan lepas tuh berdoa, zikir, dan sholatnya. Sebagaimana dia dulu menghadapi masa-masa sulit itu, terus berdoa, meminta tolong sesuai dengan keyakinan kepercayaannya. Itu dia guys, sebuah
kisah luar biasa dari Tira di mana banyak pelajaran banget yang bisa kita ambil dari video ini. Dan gue juga ucapin makasih buat Tira ya yang pengen bercerita dan udah sering kita repotin lah terus-terusan di in-depth tanya-tanya tentang kisah perjalanan hidupnya. Dan buat kalian tentunya pasti masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan seputar kisah dari Tira ini. Ya udahlah, jangan gua aja yang jelasin gitu. Kalau memang kalian penasaran, bisa 5000 komen di bawah, nanti gua usahain kita undang Tiranya. Gua rasa cukup demikian episode pada kali ini, dan ada satu pesan nih mungkin buat kalian semua yang nonton ya. Jangan sampai nih nanti pernikahan kalian itu menjadi pengantin setan. Makanya carilah sosok yang tepat. Gua Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.